melakukan. Mau. Ya, nanti panas. Ini panas ya, Mas? Panas banget tuh. Panas apa nih? Ininya loh, lumpianya loh. Tapi enak. Enggak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur. Kembali lagi bersama saya, masih di channel Pak Eko Lapar. Nah, kali ini, Dur, ya aku lagi berpetualang. Berpetualang di hutan ya, bersama bocil tuh ya, itu semuanya. Nah, kali ini ya saya lagi jalan-jalan ya, menghibur diri lah ya, Lur, seperti itu. Awas ya, jatuh ya. Hati-hati. Hati-hati bocil. Ya, hati-hati. Oke, jadi lagi menghibur diri ya, mumpung saya itu ada waktu seperti itu ya, sedulur semuanya, untuk healing lah ya, setidaknya di rumah terus ya bosen ya, Lur. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton, dan saya matur nuwun sekali sedulur, channel saya sudah memasuki subscriber 30.000 subscriber. Matur nuwun nggih sedulur sedoyo. Alhamdulillah. Nah, siki kayaknya lagi muter-muter di sini ya, golat ngon. Lur, tiba lur. Aduh. Hati-hati, Bos. Hati-hati, Bos. Nah, iki sedulur nyong lagi karo bocil ge. Malah tiba ya. Nah, tuh lihat ya, healing. Oke, jadi lanjut lagi ya, saya ucapkan terima kasih, matur nuwun sudah subscribe ya channel ini hingga tembus 30.000 subscriber ya. Tembus 30 subscriber, luar biasa, matur nuwun ya, Lur ya. Saya ucapkan sekali lagi matur nuwun sekali, saya bahagia banget ya. Tapi jangan lupa ya, Lur, jangan lupa ditonton sampai habis, oke? Nah ya, Lur. Jadi ya, aku ini lagi berpetualang di hutan yang sangat indah ya. Pokoknya di sini tuh asri banget ya, Lur. Jadi kalian bisa melihat pemandangan hutan pinus di sini, bisa melihat view ya yang di bawah sana ya, tuh kalian bisa lihat kan ya, Lur. Nah, itu luar biasa sekali pemandangannya, tuh indah sekali. Ya, jadi ini wisata gratis ya, Lur. Jadi memang rumah saya itu dekat di pegunungan seperti ini, jadi ya pokoknya gratis lah, free seperti itu ya. Alhamdulillah sekali ya, Lur nih. Aduh, sangat indah banget. Jadi belakang saya itu ada gubuk kecil ya, nanti kita masak ya, masaknya di sini aja lah ya, kita masak ya, bikin sesuatu yang ringan-ringan saja. Karena apa? Karena saya yaitu tuh membawa bocil yang lagi petualang itu tuh ya, tuh bocilnya lagi makan kecapean ya. Jadi kita nanti bikin makanan yang sederhana aja ya, yang penting perut kenyang dan pikiran happy ya, sedulur semuanya. Oke, sedulur semuanya, matur nuwun yang sudah bergabung, yang sudah subscribe ya, terima kasih sekali ya, tonton sampai habis videonya. Oke. Oke, Lur ya. Jadi sekarang kita mau masak ya, masak martabak ya. Jadi di sini saya sudah siapkan ya irisan muncang ya, di sini seperti ini ya, Lur. Kalian bisa lihat ini muncangnya sudah saya potong-potong biar ngirit waktu juga ya, durasi ya, Lur semuanya. Kemudian di sini ada juga telur ya, telur ayam lehor biasa seperti ini, sedulur. Kalian bisa lihat di sini ya. Kemudian di sini saya pakai kulit lumpia yang sudah jadi ya. Jadi seperti ini. Kalian bisa lihat juga ya di apa namanya, di zoom nih ya. Nah, di kamera kalian bisa lihat. Ini sudah saya siapkan, nanti bahan-bahannya telur ya sama muncangnya saya taruh di sini ya, di kulit lumpianya ya, sedulur semuanya. Oke, Lur ya, jadi ini minyaknya sudah saya masukkan, sudah panas. Kemudian saya mau pecah telurnya dan seperti ini. Pengen gak lepas ya, gak cepat. Kenapa? cepat
kemudian kita aduk ya. Nah, seperti ini. Mana? Ya. Kita aduk ya, Lur. Ya. Ya. Ini mana ya? Ya, itu masih di. Itu enggak mau ya. Ini sudah di aduk ya. Ya, Lur. Mau. Kemudian kita masukkan satu per satu. Mau ya? Mau. Ya, panas. Ini panas ya, Mas? Panas banget. Panas banget. Ini ya, lumpianya. Jangan lupa dikasih Royco ya. Oh ya. Ini panas banget loh. Ini sekali cemplung langsung kosong. Nah, ini kosong ya. Kayak petualangnya seperti ini ya, Lur. Ini kosong. Ini panas banget, Mas. Katanya. Iya. Iya. Oke, ya. Ini ini bikin videonya gagal ya, sedulur semuanya. Ini masakannya ini rusak. Ininya rusak ya, terus kemudian hasil masakannya gosong ya, seperti ini. Aduh. Ini benar-benar konten yang kali ini gagal ya, sedulur semuanya. Oke, sedulur. Jadi videonya sampai sini dulu ya, berhubung ini kontennya ya seperti inilah ya, keribetannya ya. Jadi stay tune terus di channel saya, di channel Bang Eko Lapar. Oke, sedulur. Jadi ini konten yang tadi hasil gagal ya, tapi nggak apa-apa, ini bisa dimakan daripada mubazir ya. Itu kasihan lah ya, itu makanan nggak boleh di apa namanya, dibuang-buang ya, seperti itu. Jadi kita akan nikmati ya, sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang tadi gosong ya, sedulur. Saya makan nggak apa-apa, sedikit pahit ya, tapi nikmati saja karena ini adalah kehidupan di alam ya, sedulur semuanya. Apa? Apapun hasilnya, yang penting dimakan ya, sedulur semuanya. Ini. Benar enggak? Enak. Mantap sekali. Enak ya? Ini enak ini. Ini enak. Ini? Ini pahit. Ini pahit. Mau enggak doyan? Kan? Ini aja nih. Sama enak. Tapi enak. 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 Ini ada minyaknya nih. Ini minyaknya banyak nih. Pali ini? Nah, ini. Pali yang kosong. Ini sini ya. Pali yang kosong? Ini kosong. Pahit. Angin. Ketongin. Makan aja.
Nama ini enggak apa-apa. Nama itu jujurnya sehat. Ini lagi. Ini lagi. Tapi enggak asin. Mula. Ini asin enggak. Ya, mau. Napa? Mau mula. Gak mau belum datang. Nanti aja lah, ini makan dulu aja. Ini gurih banget, Lur. Walaupun sedikit gagal, ada pahitnya, tapi ya enak kayak gitulah, ya. Kosong, ini dibuang. Dibuang yang kosong ini dibuang. Pewatan. Mie lagi. Kuas dulu semuanya, berhubung sudah habis ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Kemudian saya pamit ya, dadah.